Boleh. Khaifah, halo Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja, alhamdulillah ya. Nah Ustaz, sebenarnya apa sih jabung tumalapung ini? Namanya pun begitu unik. Ya, jabung tumalapung ini merupakan salah satu bahasa yang digunakan rutin atau biasa digunakan oleh orang Sunda ya. Kalau dalam istilah orang Sunda ini bahasanya bahasa Pakeman. Bahasa Pakeman ini bahasa yang memiliki arti di sebuah ujaran yang memiliki makna jabung tumalapung itu adalah memberikan sesuatu di sebuah kumpulan di mana sebetulnya dia itu bukan yang seharusnya. Tapi karena kebiasaan ujaran dengan menggunakan di kita, punten jabung tumalapung, artinya bisa jadi ada orang yang berkumpul dalam satu kumpulan, sebetulnya dia lebih mengetahui dan lebih paham tentang sesuatu yang dibahas, dan dia menyumbangkan sarannya, menyampaikan sarannya supaya untuk dilaksanakan bersama-sama dalam perkumpulan tersebut, dalam sebuah kegiatan. Nah, jabung tumalapung SDIT pun seperti itu. Ya, kita sekolah dengan orang tua mengundang, kami menyampaikan program, tapi bukan berarti orang tua tidak ada yang paham, bisa jadi orang tua ada yang lebih paham sehingga mereka nanti menyampaikan sumbang saran kepada pihak sekolah gitu ya. Sebagai kepala sekolah, apa harapan Ustadz dengan program ini? Oh ya, tentu saja dengan program Jabung Tumalapung itu kita berharap terciptanya kerjasama yang lebih kuat, ya lebih erat antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi ada kolaborasi yang inovatif, ya apalagi nantinya kolaborasi yang transformatif demi menciptakan sebuah iklim pendidikan yang akan dirasakan positif oleh siswa sebagai target utama, oleh para pendidik dan tenaga pendidik sebagai fasilitator dan juga mentor ya, dan juga oleh para orang tua dan seluruh masyarakat yang ada gitu ya. Baiklah Ustadz, semoga apa yang ada pada program Jabung Tumalapung ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan. Amin. Jazakumullah khair ya Ustadz. Iya, sama-sama. Amin. Iya. Nah, Sobat Iterasi, unik bukan? Jabung Tumalapung SD Tahu Dah Cepetir memang beda dari yang lain. Di sini, guru dan orang tua kompak dan solid selalu dalam bingkai kolaborasi yang indah. Saya Fika Humaira Syaukia Akbar bersama kameramen saya Nudia Safa Adila melaporkan dari SD IT Al-Huda Cepetir. Soleh, cerdas, kreatif, disiplin. Salam literasi.